Wis, halo nih guys, Nobrian Sam, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas Dragon Ball Z Dokkan Battle, yang mana kita mendapatkan informasi yang luar biasa, baik di versi JP dan versi global, ya. Informasi ini di trigger atau kita dapatkan karena adanya event Jump Festa 2022. Jadi luar biasa deh. Seperti halnya di Legend juga, yang mana akan menjadi video yang lebih dulu untuk dirilis. Namun WTF, Dokkan sendiri memberikan informasi yang luar biasa. Jadi di sini kita juga mendapatkan hal yang sama, BTW. Informasi yang sama atau bisa dibilang selebrasi yang sama untuk versi global. Jadi kita akan tonton itu. Ini dia ya, Koto-san di sini sebagai apa produser untuk versi global version, dan kita akan tonton. Kita mute aja ya BTW. Itu jadi Koto di sini menjelaskan ya apa yang kita dapatkan untuk Dokkan Battle Global. Dan seperti yang saya katakan di beberapa bahas-bahas ke belakang, ada yang aneh dari sebuah norm atau bisa dibilang kebiasaan untuk Dokkan ya. Biasanya untuk selebrasi Starry Night atau bisa dibilang selebrasi akhir tahun, kita dapat gacha itu di hari Christmas. Namun kita mendapatkan gacha untuk akhir tahun atau untuk Natal itu di awal-awal Desember, dan ternyata ini dia jawabannya ya. Nanti BTW kita di sini ada apa angket, kita disuruh memilih dan hasilnya adalah link level ya, yang nomor satu, yang mana saya juga sudah ngisi di situ. Memang sih link level itu penting pak, dan banyak yang menganggap bahwa link level itu seru, skill orb itu tidak seru, equipment des. Dan di sini easy A mana yang kalian pilih, dan jawabannya paling banyak adalah easy A untuk God Goku, yang mana saya tidak punya des. Punya nggak ya? Kayak kalau nggak salah nggak punya sih. Begitu. Jadi kita akan dapat easy A tersebut di Februari kalau nggak salah. Dan di sini karena kita berhasil memilih apa namanya link level, dan berhasil sih link level lebih banyak, kita mendapatkan event untuk mendapatkan link level lebih tinggi, yaitu guru event ya. Terus selanjutnya di sini ada burst mode, yang mana kita dapat bug yang luar biasa, yang mana friend leader kita Kaioken Goku itu OP BGT ya. Itu sayang sekali ya. Kita diancam untuk di ban untuk Kaioken Goku sendiri, namun ini sebuah titik sih bisa dibilang. Dan ini kalian bisa dapatkan medal, first medal di sini bisa kalian dapatkan untuk tukar dengan BGM itu. Dan itu sih untuk update project version Z. Dan habis ini kita akan dapat informasi yang luar biasa, yaitu collab antara superhero. Dan lihat di sini antara movie, namun di sini disebutannya adalah part 3 ya, untuk collab movie superhero untuk versi JP sendiri adalah part 4 ya. Silahkan. Oke, okay, new holiday event Evo. Kita akan play di sini ya. Enggak usah ting. Mute aja dah. Jadi seperti yang kalian tebak, Piccolo Power Awakening dan Ultimate Gohan akan rilis di Dokkan Fest banner.
Dan ini ada dual to canvas, jadi kemungkinan ada dua banner ya. Dan kita akan lihat anniversary ilustrasinya. Ini dia ilustrasinya ya. Yaitu keren sekali. Yes, di situ Transforming Ultimate Gohan dan juga Transforming Power Awaken Piccolo menjadi Orange Piccolo dan Beast Gohan ya. Jadi gigih banget ini. Ini adalah alasan mengapa saya skip-skip banyak banner ya. Dan ternyata benar, dan saya sendiri sudah memulai untuk akun JP, jadi sudah comeback lagi. Dan mungkin saya akan gacha. Jangan lupa untuk bukan versi global, kita juga akan dapat anniversary di bulan Januari akhir. Jadi bersiaplah ya untuk itu. Jadi itu untuk Dokkan Battle global. Dan kita akan cek di sini ya untuk informasi yang lain. Ya, di sini kita bisa pakai thumbnail di situ. Ini dia untuk informasi kemampuan dari Ultimate Gohan dan Power Awaken Piccolo. Itu akan kita dapatkan untuk versi JP yaitu tanggal 26. Dan kemungkinan kita akan dapat tanggal 28 untuk banner rilis. Gitu. Jadi kita akan cek dulu tanggalannya. Plus main tinggal 10 hari ya. Iya, yeah, plus main tinggal 10 hari. Bukan tinggal sih, masih 10 hari. Jadi Desember tanggal 25 itu hari Minggu. Jalan, nanti tanggal merah pas Minggu. Itu hal yang tidak kita sukai kan. Tanggal merah pas hari Minggu itu what the hell dude, gitu. Dan hari Seninnya yaitu tanggal 26 jam, untuk waktu kita jam 5 sore kita akan dapat ini. Kemungkinan saya akan reaction ya. Kita akan lebih ke token ya sekarang ya. Dan mungkin legend juga demikian. Ya. Legend juga demikian mungkin. Terus kita akan dapat update mungkin tanggal 28 untuk bannernya. Kalau enggak ya Selasanya yaitu tanggal 27. Kita lihat kemampuannya seperti apa. Pasti broken, Pak. Mungkin menjadi karakter nomor satu sih. Itu dia gambar-gambarnya. Mungkin thumbnail, kalian bisa lihat thumbnailnya dari sini. Ya, ini dia animasinya. Yes, keren, 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 keren. Kemampuan kita nggak tahu ya. Terus di sini ada Dragon Ball Heroes. Mungkin saya akan update juga di hari ini untuk subtitle. Nanti paling ada yang maling ya. Yalah, nanti yang maling subtitle versi Inggrisnya mungkin. Bangke kau. Emang ada kok. Itu ya. Dan Dokkan sendiri collab dengan Super Dragon Ball Heroes. Keren banget. Tuh ini. Jadi kiranya itu ya untuk sedikit bahas-bahas dari Dokkan Batoru. Gigi des. Ini dia trailernya ya. Anu karaktawa suini. Iya, kalian bisa lihat gambarnya. Keren pingit ya. Ini pasti jadi kuat sih dua-duanya ini. Semoga dapat ya. Karena tahun ini untuk akun global sendiri keberuntungan saya kayak tai je. Kayak gomi kuzu des. Ya, gumi ya. Jadi semoga akhir tahun memiliki luck paling tinggi. Dan untuk global sendiri gem saya sampai 1000 ya BTW. Jadi saya harap tidak sampai 500 itu sudah dapat keduanya. Dan saya bisa farming untuk anniversary ke-8. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching. Minasan and see you to the next one.